Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Kali ini yang akan diangkat isu berkaitan dengan Wahabi yang dilontarkan oleh Syekh Asim Luqman Al-Hakim bin Luqman Al-Hakim. Kita tahu kehadiran beliau Indonesian Tour, yaitu tour ke Indonesia berhari-hari, melakukan langkah-langkah dakwah di Indonesia, dimulai dari pimpinan pusat Muhammadiyah sampai daerah Jawa Barat tempatnya Ridwan Kamil, Masjid Al-Jabbariyah. Toh kalau kita lihat masalah Wahabi ini kan paling sangat dibenci oleh kelompok 1926 ya. Tapi tidak sebagian, tapi sebagian besar sepertinya benci banget dengan Wahabi ya. Sebagian sepertinya itu yang terjadi. Walaupun secara kelembagaan belum ada pernyataan ya. Ada pernyataan belum, tetapi yang jelas yang bergerak seluruh anti Wahabi ini adalah seluruh yang berada di bawah naungan mereka, warga yang ada di bawah naungan mereka. Itu yang kita perhatikan, kita cermati. Dan setiap perasaan anti itu pasti datang dari mereka. Dan yang melakukan itu kaum-kaum muda di WhatsApp. Ada berbagai macam grup di WhatsApp anti Wahabi itu. Jadi kalau dilihat grup anti Wahabi ini, bahkan ada yang menyatakan agar ada sebuah upaya untuk artinya melacak keberadaan Wahabi di mana-mana. Ini memang sudah lama, sudah bertahun-tahun usaha untuk menghancurkan Wahabi, bukan baru, bertahun-tahun yang lalu ya, sejak tahun 1926 sampai sekarang ini masih terus saja terngiang-ngiang di telinga umat Islam. Wahabi didikirkan, dibuat sedemikian rupa agar seluruh umat Islam benci terhadap Wahabi. Itu yang dilakukannya. Ormas-ormas pun menjadi sebagian, ada yang paranoid dengan istilah Wahabi. Memang sangat menakutkan kalau kita perhatikan tentang Wahabi ini. Jadi saya mengikuti hal ini bukan sekali dua kali dari corong anti Wahabi yang dilaungkan oleh mereka. Yang jelas ingin Wahabi hengkang dari Indonesia. Jadi yang ada hanya agama yang dianut oleh mereka. Jadi mereka ini ingin membangun kekuatan mazhab ya, seolah-olah ingin membangun kekuatan mazhab bahwa agama mereka saja pemahamannya yang benar, pemahaman agama mereka saja yang benar, sedangkan pemahaman selain mereka itu tidak benar. Kalau dilihat dari buku-bukunya, itu buku-buku serangan terhadap kelompok yang disebut Wahabi tadi. Nah, kata Wahabi ini bisa istilah orang Malaysia itu bercabang-cabang. Istilah orang Malaysia bercabang-cabang bisa saja kepada ormas-ormas yang amalannya sebagian besar menyamai Wahabi. Misalnya seperti Muhammadiyah, seperti Persis, seperti Al-Irsyad gitu. Bisa mereka juga dituju sebagai sebuah kekuatan yang harus dibasmi gitu. Jadi sangat luar biasa. Dari pernyataan anak buahnya ya, wah luar biasa itu, seolah-olah negara ini diklaim sebagai milik mereka saja. Jadi mereka ini merasa warga paling benar gitu ya, sehingga seolah-olah ingin mengusir seluruh warga Indonesia yang berpaham Wahabi. Ini dilakukan oleh anak muda NU ya, anak muda NU juga gitu,
yang tentu saja ini adalah sebuah masalah dari cara berpikir kolot mereka, orientasi mereka yang terbalut fanatisme buta, membuat mereka tidak bisa bergerak dalam pemahaman yang dibangun oleh mereka, konsep dan pendirian yang dibangun oleh mereka, bahwa pemahaman yang paling benar di Indonesia itu adalah mereka. Sehingga bagaimanapun ini selalu dilakukan oleh mereka. Kita bisa melihat nanti dari pernyataan dari sebuah video yang saya ambil, yaitu dari covernya yang saya copy sengaja, bagaimana putra mereka ini menyatakan kebenciannya, bagaimana putra mereka ini menyatakan ketidaksenangannya terhadap si Asim. Kalau mereka mendatangkan si A, mereka mendatangkan si A, bahkan diundang ke pondoknya, wah good terus. Tapi begitu Wahabi yang datang di Indonesia, jangan campuri. Siapa? Seolah-olah orang yang ngundang itu bukan warga Indonesia, gitu. Dianggap musuh oleh dia, gitu. Wah, ini sebenarnya menciptakan kekeruhan, ya, ingin menciptakan kerusuhan antar sesama umat Islam. Jadi bukan bertujuan mempersatukan atau namanya mau mengikat kesatuan dan persatuan, tapi ingin mengacau balaukan persatuan Islam. Bayangkan saja, ingin melakukan pengusiran sebagaimana yang biasa mereka lakukan terhadap pengajian-pengajian, dan merasa bangga kalau melontarkan perkataan yang kasar terhadap kelompok lain yang tidak sepaham tadi, ya, termasuk kepada Syekh Asim Luqman bin Hakim ini. Artinya seolah-olah mencampuri urusan Indonesia. Padahal itu diundang datang ke sini. Yang undang itu masyarakat Indonesia. Jadi seolah-olah yang disebut bangsa Indonesia ini kelompoknya, gitu. Yang kelompoknya yang bukan bangsa Indonesia, orang yang berpaham Wahabi ini semuanya dianggap bukan warga Indonesia. Kan lucu orang ini nih. Jadi klaim seperti ini sangat membahayakan, bisa memecah belahkan persatuan. Bukan cara-cara yang baik yang ditempuh. Menyulut permusuhan, menyakiti umat Islam dengan pemahamannya sendiri. Begitu pendek sekali sumbu berfikirnya dia, gitu. Ngaku sudah banyak kitab-kitab, apa yang dibaca? Saya kurang tahu juga, gitu. Hingga cara berfikirnya seperti itu. Menganggap kelompok yang tidak sama dengan dia, harus hengkang dari Indonesia. Baik yang dilontarkan, menurutnya kalau dari sisi gambarnya itu dia membawakan narasi dari Said Akil Shirat, ya. Narasi Said Akil Shirat lalu ditulis NU, seolah-olah perbuatan NU, gitu. Ini mengatasnamakan organisasi, gitu. Jadi perbuatan orang ini bisa dianggap sangat melukai perasaan bangsa Indonesia, karena menganggap seluruh orang yang tidak sepaham dan mengundang Asim Luqman Hakim ini sebagai musuh bebuyutan mereka dan harus hengkang dari Indonesia. Negara ini seolah-olah miliknya. Milik siapa sih negara ini? Yang jelas bukan milik dia. Lalu menyuarakan kita siapa? Jangan selalu berbicara kita lah, kita lo kali, gitu. Bukan kita lo kali, gitu. Jadi ini kebiasaan buruk yang dilakukan oleh pemahaman oleh orang yang berpaham Asy'ariyah seperti ini akhirnya. Menganggap kelompok lain, konon katanya tidak takfiri, ini adalah takfiri luar biasa sampai ingin mengusir warga Indonesia. Luar biasa, luar binasa itu. Barangkali ini saja dari saya, Zulkarnain Ilmaduri. Mudah-mudahan Allah memberikan
hidayah petunjuk kepada yang bersangkutan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya agar bisa menyadari kesalahannya, ucapannya yang cukup, yang terkesan sangat membahayakan kepada sesama umat Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.